Pemirsa, sebuah mobil menabrak pembatas jalan hingga tercebur ke kali di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya kemacetan panjang dari Bintaro menuju Pondok Aren terjadi. Dengan kendaraan derek, petugas dinas perhubungan mengevakuasi mobil yang tercebur di kali di Jalan Maleo Raya, Bintaro, Tangerang Selatan. Kejadian berawal saat mobil mendadak hilang kendali ketika hendak keluar parkir sebuah pertokoan di sekitar lokasi. Akibatnya mobil menabrak pembatas jalan dan masuk ke kali. Pengemudi dan seorang penumpang selamat. Evakuasi mobil berlangsung selama 3 jam dan mengakibatkan kemacetan panjang dari Bintaro menuju Pondok Aren.